Bagaimana tu? Welcome to my YouTube channel AI Arisa Mek Klate. Okay guys, so malam ni kita nak buat mukbang lagi. Yang episod lepas kita makan kecil-kecil. Yang ni kita nak makan oyster. So jom saya tunjuk oyster dia dekat kedai ni. Kedai ni betul-betul terperjalan Pasar Karat Kota Baru. Ingat Kota Baru tak ada Pasar Karat ke? So malam-malam dekat area ni akan ada bundle, akan ada makan-makanan kecil-kecil macam ni. So apa yang saya tunjuk kat sini, kedai ni adalah kedai oyster. Nampak tak oyster dia? Fresh-fresh tau. Ada lokal. So, hari ni saya akan bawa korang makan oyster fresh-fresh tepi jalan Kota Baru. So, let's go. Okay, so sekarang oyster kita dah sampai. Ni channel dia tu, nampak tak? Ni adalah lokal. Lepas tu ni oyster. Kalau tak nampak, saya helik mata. Tu dia lokal dia. So, ni lah kita kena bakar ni. Tempat dia bakar. So, kena bakar sendiri. So, apa tunggu lagi? Let's go. Alright guys, so kita kena bakar dulu baru kita boleh makan. Ini adalah satu bakul ni, sekilo ni RM1 je. Kalau fresh pun boleh ya. Kita bakar dulu. Oh, yes. Jom kita dry oyster yang fresh. So ni adalah bahan-bahan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mu mai lambat. Saya Lumi. Okay, ni kita nak try yang ni. Kita masukkan. Maaf lah, mbak. Pakai batu. Tak dulu. Tak makan. Kalau kita perah lemon tu, dia akan rasa hilang hanyir. Tapi sekarang ni, dia tak hanyir pun. No, dia tak hanyir. Rasa dia macam biasa je. Mana? Yeah. So, saya tunjuk macam mana rupa dia. Allah tu, yang sedapnya. Tak. Nampak tak dia macam gelegok gitu ke? Gerai-gerai gitu. Tunggu dia masuk. Lokin lambat sikit. Okay, yang ni yang dah masak, saya dah ambil daripada bakar-bakar tu. Masak soft. Panas kan? Betul? Tengok saja. Makan ni. Bumi tak masak. Macam mana tahu dia dah masak eh? Mana? Okay, yang ni pula yang dah masak. Macam kita letak. Tak makan bila pergi. Bismillah. Sain-sain masak tu. Kena tak masak ni lah. Tak tahu kenapa, saya rasa macam yang fresh lagi sedap. Tak tahu. Besarnya? Apa? Besarnya yang ni, tengok ni. Sebenarnya. Sedap. Apa ni? Tameja? Tame. Waduh, bengat. So sekarang saya jumpa tiram yang kembar. Saya berharap sangat nanti saya dapat anak kembar. Ada lelaki perempuan. Bismillah. Lahap. Bukan gelojo, dia rasa saya macam ni. Daripada dulu saya makan macam ni. Jadi makan tak relax. So saya dah makan. Bakul dah masuk. Jadi kat atas ni je. Maybe saya akan add on lagi. Sebab dia boleh add on satu bakul tu RM20 je. Mari, siapa nak beli? Mari. Kita jual sekarang. Kita jual. So, sekarang kita kena bakar dulu yang ni. Eh, kita makan. Okay, nampak tak ni? Oh, kita nampak dah dia buka so ni. Mengangguk. Ambil aku. Tak lain ni. Ambil aku. Kecil je rupanya. Ketuk. Wah, apa kau cinta? Mengangguk tadi. Besar. So, jom kita makan yang ni pula. Let's go. Okay. So, kita makan macam tadi.
makan lah. Aku dia macam airpod. Eh. Boleh ya. Oh, hotel Ubudama Bawe. Pak Ci. Saya datang bersama Isha, adik saya dengan Umi. Umi say hi. Umi, why your face sedap? Black. So kita makan yang ni, yang oyster ni. Ni baru masak. Oh my god. Saya tak masak lagi je. So sangat etok. Ni tu lah. Ni mok etok. Nak makan ni kejap je. Nak beli ke masak tu. Ada tak berlagi macam-macam tu. Lidah saya netuk. Okey, tadi saya jumpa kembar dua. Ni sekarang saya jumpa kembar tiga. Macam kembar sebenarnya dia tak buang, dia tak cabut je. So, jom kita makan kembar pertama. Sebenarnya makan macam ni dekat rumah pun boleh. Tapi disebabkan kita nak vibes dekat Kelantan ni, tak ada hiburan sangat. So hiburan dia makan-makan dekat tepi jalan yang macam vibes-vibes macam tu. Faham tak? So kita dah kenyang. Ni last pieces kita makan macam lain. So kita pergi tempat lain pula. Let's go. Alright guys, sekarang kita berpindah kepada Taman Hijau. So kalau you nak tahu, Taman Hijau ni adalah tempat yang popular untuk orang Kelantan lepak-lepak. Sebab dekat Kelantan ni, tempat yang paling banyak ialah tempat lepak. Kita orang selain daripada duduk masjid, bersyukur kat rumah, kita orang lepak. So ni adalah makanan yang Alisa beli. Kunafa, ramyun, kabu maggi, popis dan juga lochi-lochi. So girls day out. Benci. Okay, ni kunafa dan juga nyamen. Nyamen ni memang dah famous dekat TikTok. Thank you for coming. Thank you too. So sekarang saya nak try this kunafa. Sebab dia kata ada cheese. Bismillah. Oh, cheese pia. Wah. Sebenarnya. Enggak? Boleh tahan lah. Wow. Tapi kunafa yang betul lagi manis daripada ni. Tapi ni kurang manis. Okay, so next kita makan ramyun. Dalam ni ada tteokbokki, ada roll egg, ada cheese. Hari ni saya rasa saya naik 5 kilo kot. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia tamen. Dia buat kuah gini. Nampak? Pisang cheese, bukan popis. Popis tu popia kan? Ni pisang cheese. Daripada kita makan pedas-pedas gitu, kita makan benda yang manis pula. Lembut pisang dia. Next, kita ada kerabu maggi. Macam-macam ada. Ada sausage, ada crab stick, ada udang, ada tomato. Ini rasa macam nice-nice je, light-light. Bagi saya makan sampai habis dulu. Korang kalau nak request lagi untuk video yang lain, nanti Alisa balik Kelantan, Alisa akan buat lagi video banyak-banyak. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Perempuan Cantik. Love you guys.